Korban sambar buaya ditemukan 8 km dari TKP. Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, akhirnya jasad Fauzi alias Ipau, 20 tahun korban sambaran buaya di Muara Sampang, daerah aliran Sungai Sebangau, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah berhasil ditemukan. Selasa pagi 17 Mei 2022. Jasad pekerja bansau ini ditemukan oleh masyarakat mengapung di Sungai Besar Sebangau, Dusun Barata, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, sekitar 8 km dari tempat kejadian perkara atau TKP awal. Saat ditemukan, kondisi tubuh korban sudah mulai membusuk, namun masih utuh dan ada bekas gigitan buaya di bagian bahu kiri. Selanjutnya, warga mengevakuasi tubuh korban ke atas kelotok sembari menunggu kedatangan tim Puskesmas Sebangau Kuala. Kepala Seksi Humas Polres Pulang Pisau AKP Daspin mengatakan, korban merupakan warga Desa Murung Raya, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Parito Kuala, Kalimantan Selatan. Menurut Daspin, pihak keluarga menolak untuk dilakukan visum, sehingga jenazah korban langsung dibawa pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Parito Kuala untuk dimakamkan. Muhammad Yakin untuk Tabingan TV. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.